Halo Orang Hebat, salam sehat dan sukses selalu. Selamat datang kembali di channel Alamku. Saat ini saya ada di daerah perumahan mewah Surabaya Timur, yaitu perumahan Pakuwon City. Dan saya ada di klaster Grand Island Aruba Villa. Di sini ada dua tipe rumah terbaru ya teman-teman, yaitu rumah tipe Dersi dan tipe Deriel. Untuk rumah tipe Dersi, luas tanahnya 128, memiliki lebar 8 dan panjang 16 meter. Untuk luas bangunannya 168, 2 lantai. Kamar tidur dari rumah tipe Dersi 3+1, kamar mandinya 4+1. Dan harga yang ditawarkan 4M750 juta. Sedangkan untuk rumah tipe Deriel memiliki luas tanah 160 meter, lebarnya 10, panjangnya 16, luas bangunannya 210 meter, 2 lantai, memiliki kamar tidur 4+1 dan kamar mandinya 5+1. Harga yang ditawarkan 5M 850 juta. Ada banyak promo ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan di akhir video. Poin plus dari rumah tipe Aruba Villa atau rumah-rumah yang ada di Parker Grand Island Pakuwon City ini, yaitu buat teman-teman yang suka olahraga ya, bisa berolahraga di area ini teman-teman. Ini kalau weekend pagi ya, Sabtu atau Minggu pagi atau hari libur, banyak banget yang olahraga baik lari maupun bersepeda di area ini. Dan rumah yang akan kita kupas, rumah contoh ini ada langsung di depan dari fasilitas umum Tim Garden ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video ini, bisa duduk santai untuk menikmati udara luar. Juga anak-anak bisa bermain ya di kids area. Oke, langsung aja teman-teman kita kupas propertinya. Tepat di depan rumah contoh tipe Dersi dan Deriel adalah lokasi tematik garden. Jadi lokasinya ini strategis banget. Kita bisa lihat ya teman-teman, fasad rumahnya keren abis, klasik American style vintage, menawan ya teman-teman rumahnya. Sekarang kita akan kupas rumah tipe Dersi terlebih dahulu. Sudah ada green areanya ya, carportnya juga sudah cakep, ada kanopinya dengan tema klasik ya. Jendelanya juga, ini pintu masuknya dari kayu solid. Langsung ruang foyer sudah ada kacanya cakep, dan sekat kacanya berdesain oriental, membuat kesan homey. Di ruang keluarga sudah lengkap sofa, meja, dan juga televisi. Samping dari ruang keluarga ini merupakan kamar mandi luar yang bisa dipakai untuk tamu ya. Pencahayaannya cukup terang. Untuk ruang makan sudah siap pakai, cakep banget dengan lampu gantung yang unik serta kitchen set yang lengkap. Kulkas, dispenser, pantry, kompor, wastafel sudah siap pakai teman-teman. Dari sini kita lanjut ke belakang, merupakan garden area dengan void yang terbuka sehingga sirkulasi udara lancar dan bisa digunakan untuk berjemur di pagi hari. Ini merupakan kamar tidur dan kamar mandi dari ART. Dari garden area kita belok ke kiri ke kamar tidur di lantai 1 yang sudah istimewa. Homey banget ya, didominasi kaca kamar tidur ini sehingga menimbulkan kesan luas dari ruang kamar tidur ini. Sudah ada kamar mandi dalamnya yang lengkap dengan kaca yang super besar, dan kaca untuk cahaya juga besar banget sehingga terang untuk kamar tidur serta kamar mandinya. Kita lanjut ke lantai 2. Untuk footstepnya berwarna coklat dengan motif wood ya, menimbulkan kesan warm. Dan di lantai 2 ini juga pencahayaannya terang banget. Ada sedikit space yang teman-teman juga bisa manfaatkan ya, untuk meja les mungkin atau meja untuk membaca. Untuk kamar tidur anak, teman-teman bisa desain sesuai selera ya. Pencahayaannya sudah terang banget, serta sudah ada kamar mandi dalamnya yang lengkap dengan kaca yang super besar dan cahaya yang super terang. Dan kamar tidur utama di lantai 2 luas banget serta interiornya menawan ya teman-teman. Kita bisa lihat cakep banget teman-teman. Mewah, cozy banget. Wallpapernya berdesain oriental ya. Cakep banget nih. Ruangannya juga terang, ada walk-in closetnya yang model vintage klasik, cakep banget teman-teman. Kamar mandinya juga sudah siap pakai. Cakep.
Sekarang kita kupas rumah contoh tipe Deriel. Cakep banget ya teman-teman, fasadnya ini menawan. Di depan rumah sudah ada green areanya yang enak banget untuk dilihat, serta carportnya sudah dilengkapi kanopi yang cakep. Carportnya bisa masuk dua mobil. Di samping ini merupakan akses ke service area yang terpisah dengan akses utama sehingga ada privasi. Sekarang kita masuk ke rumahnya. Welcome home teman-teman. Lantainya bermotif marble ya, sehingga menimbulkan kesan elegan, dan ruang keluarganya ini homey banget. Cakep abis, ruang makannya juga istimewa ya teman-teman. Warna-warnanya dominasi light color sehingga menimbulkan kesan elegan. Ini tampak seperti lemari teman-teman, tapi kalau dibuka ternyata merupakan ruang rahasia, yaitu kamar mandi tamu. Kacanya banyak ya, sehingga terang untuk cahayanya dan berkesan luas. Di samping merupakan gudang untuk menyimpan barang di bawah tangga. Rapi ya teman-teman, dengan disembunyikan seperti ruang rahasia. Keren. Di belakang merupakan garden area ya, dengan ruang terbuka. Untuk dapur kering ada di dalam rumah ya, lengkap dengan pantry, kulkas, kompor, dan wastafel. Kita dengan service area yang tadi ada di depan ya, lewat carport. Ini sudah ada pantry-nya juga, lengkap dengan dapur basah ya untuk memasak. Ada kulkasnya juga, oven, microwave. Dan di belakang merupakan kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Kita kembali ke ruang utama. Cakep ya teman-teman rumahnya. Masuk ke kamar tidur anak di lantai 1. Interiornya mewah, cozy ya teman-teman. Wow banget. Bisa bayangin ya tidur di ruangan ini pasti nyaman. Kita masuk, ada kamar mandi dalamnya yang sudah dilengkapi dengan semua perlengkapan kamar mandi, serta kacanya ini besar sehingga cahayanya ini cerah teman-teman. Sekarang naik ke lantai 2. Sama ya seperti rumah tipe Dersi, motifnya wood sehingga menimbulkan kesan hangat. Kacanya juga besar, cahayanya masuk maksimal ke rumah ini. Ada 3 kamar tidur di lantai 2 dan space ini bisa dimanfaatkan juga, mungkin ditambahin meja atau kursi ya teman-teman untuk membaca. Ini bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur anak atau kamar tidur tamu mungkin, yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam ya, serta bisa menikmati garden dari jendela kamar ini. Kamar mandinya juga sudah lengkap, kacanya juga besar sehingga cahayanya terang. Kita sekarang masuk ke kamar tidur utama, luas banget dan mewah. Cakep ya teman-teman. Interiornya keren banget. Dan ini nih yang tampaknya seperti lemari ya teman-teman, ternyata ada ruang rahasianya juga. Kita buka, ternyata ini merupakan kamar mandi dalam dari kamar tidur utama di lantai 2. Cakep banget ya. Sudah lengkap semua sanitary-nya dan kacanya juga besar. Kita bisa lihat terang banget ruangannya. Dan kamar tidur di depan ini nggak kalah cakep dengan kamar tidur utamanya ya. Interiornya benar-benar istimewa. Ada perdamnya juga ini teman-teman. Jadi kalau mau nyanyi-nyanyi di kamar, kedap ya. Dan dari kacanya bisa menikmati tematik garden yang ada di depan rumah. Juga sudah lengkap dengan kamar mandi dalam. Gimana nih rumahnya menurut teman-teman? Buat teman-teman yang tertarik dengan rumah di Aruba Villa, baik tipe Dersi maupun tipe Deriel, bisa langsung survei bersama saya di lokasi ya. Langsung kontak saya di nomor di bawah ini.
Untuk promo-promo saat ini, teman-teman akan mendapatkan free pajak pembeli atau PPHTB-nya free. Kemudian untuk pembayaran KPR juga akan mendapatkan free biaya KPR dan tambahan free smart home system. Ya, smart home system itu teman-teman bisa menyalakan elektronik dengan voice command, baik dari komen suara ataupun dari HP ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tunggu untuk teman-teman kontak saya, kita survei bersama lokasinya, teman-teman pilih unitnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.